Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan antara tim Voli Putra SMA Negeri 1 Pomponan Utara berhadapan dengan Marjuama. Tokoh-tokoh masyarakat berkumpul ini. Tokoh-tokoh terkenal semua. Iya. Biar kita penasaran, banyak kayak kemarin, Pak. 3 kali berturut-turut, Pak. Rebound mentalitas yang cukup bagus dari pemain-pemain Marjuama menyelesaikan rally yang cukup sengit dari satu sama kedudukan sementara. Kali ini bersiap lakukan sudah ada patah Ridwan Rio, bukan tidak sempurna dari lakukan oleh para pemain-pemain Marjuama dan serang ajak dari Rio, namun masih bisa diselamatkan. Gatot baik keras dari tempatnya Rio lakukan serang, masih dapat ditahan. Spike keras tadi, kali ini blok yang sempurna tadi masih bisa diselamatkan. Patah Ridwan, bulan SMA N1 Pamukan Utara lakukan serang. Ada di sana Gatot Pai dan patah Ridwan masih bisa ditahan. Kali ini dorong saja bola, ada Supriyono. Baik lakukan serang, ada Rio di sana. Dorong saja bola Gatot tadi. Kali ini tipis memang, tidak dapat diselesaikan. Rio bersiap, tidak sempurna dari Rio. Ditembak Rio di sana. Kali ini masih bisa diselamatkan. Lagi kali ini Paten masih bisa dijauh dari Marjuama. Lalu menutup perjalanan atau jari dari pemain-pemain SMA N1 Pamukan Utara. Marjuama 5 sama. Marjuama bersiap lakukan serang. Terlalu Sapri Sari Pidandu lakukan serang. Permainan di depan layar siap. Ada Supriyono di sana. Hari ini lakukan serang. Gatot angkat saja bola. Double block dari Aisyah. Bersiap Gatot Eka Prasetya lakukan serang. Kalau Gatot lakukan sudah. Apa Marjuama lakukan sudah. Ada Supriyono di sana. Ada Supriyono Marjuama. Lakukan sudah. Service error, Pak. Kali ini angkat saja bukan 16 sama saat ini. Out. Lakukan serang. Ada Supriyono di sana. Kali ini Marjuama di luar. Iceman menyatakan bola.
bola jatuh di luar bidang permain. Namun Queen masih bisa diselamatkan oleh Pak Ato kembali. Woi, bidadara dan bidadarinya semua mengumpul di sini nah. Mas di anu lagi nih. Bayar dari tadi. Halo, para pencinta bola voli. Bikin penuh memori. Jangan lagi diprediksi. Saya punya prediksi lagi hari ini. Ini adalah final turnamen Bintrung Cup tahun 2023 dan para mengompol penggemar setia bola voli. Tepatnya di Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kota Baru. Para mengompol bilangnya. Agar daro. Oke, kembali lagi masuk. Oh siaga ini weh. Banton. Alhamdulillah nak. Dia selawatan ini. Alhamdulillah ya. Set 3 ini. Iya. Smash tajam dari tim Berduama kembali menambah poin. Dua di set ketiga ini. Aku
Official tim dari SMA 1 Pamukkan Utara. Sementara dalam final turnamen Bintrung Cup bola voli ini dihadiri oleh Pak Camat Pamukkan Utara, Bakau, Kramil, para manajer Minamas dan kepala desa serta kepala SMK Bubunga Estate. Takbir. Selawatan deh. Oke, semakin menegangkan pada sore hari ini di set ketiga. Set keempat, apakah Spansa bisa mengungguli dan mengakhiri? Akhirnya pada putaran keempat, Spansa mengungguli. Akhirnya posisi 3-1. Selamat kepada Spansa atau SMA Negeri 1 Pamukkan Utara yang berhadapan dengan tim dari Narjuama. Akhirnya posisi berubah menjadi 3-1. Akhirnya berakhir sudah pertandingan untuk perebutan juara 3 antara SMA Negeri 1 Pamukkan Utara berhadapan dengan Marjuama dan SMA 1 Pamukkan Utara mengungguli dengan skor 3-1. Selamat kepada SMA Negeri 1 Pamukkan Utara. Semasa akhirnya berhasil merebut kejuaraan 3 dalam turnamen Bintrung Cup tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kepala Desa Bintrung. Allahu Akbar. Dan berakhir sudah permainan, kita akan tunggu permainan perebutan juara 1 antara Panglima Duyok dengan Bintrung Putra. Demikian kita akan sajikan pada video berikutnya.